Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Jasin Rahman akan bersama anda dalam 01999 untuk edisi 6 Ogos 2019 secara langsung daripada channel YouTube kami. Saudara, usaha sekumpulan mahasiswa untuk mendapatkan markah cemerlang dalam peperiksaan berjaya ditumpaskan apabila operasi serbuan dijalankan di sebuah kolej kediaman mahasiswa universiti bertaraf tempatan. Operasi ini berjaya menahan sekumpulan mahasiswa yang didapati telah ketagihan dan menyalahguna sejenis bahan berbahaya yang dikatakan mampu membantu memberi konsentrasi lebih semasa proses pembelajaran. Mari kita meninjau rakaman semasa serbuan di pusat penagihan bahan bernama kopi ini dilakukan. Kes ini membuka tirai 01999. Sebelum operasi, pihak berkuasa tempatan berjaya mengekori seorang mahasiswa yang dipercayai pengedar kopi tak berlesen terbesar di pasaran Wall Street. Okey, masuk. Seluruh dunia meminum kopi sebanyak 300 tan setiap hari. Kopi mengandungi sejenis molekul bernama kafein. Kafein mengaktifkan dopamin di dalam badan manusia yang mampu menaikkan fokus. Disebabkan itu, ia terkenal di kalangan pelajar. Jadi, apa yang menyebabkan golongan pelajar ni ketagih dengan kopi? Cik? Serbuan dilakukan di pod yang dipercayai pusat penagih kopi. Hello, kau nak beli tak? Roti sosis, RM2.50 je. Kau buat apa ni? Oi. Kau duduk bilik ni ya? Ah, ya. Kenapa eh? Kamu tahu kau buat apa? Buat apa? Buat sejak bila kamu mula mengambil benda kopi ni? Saya start ambil dari kecil lagi bang. Macam malam-malam tu saya tengok ayah saya boleh tahan lama kan. So saya pelik lah. Tahan lama? Tahan lama tak tidur lah. So saya macam pelik. Saya pun cubalah try ambil kan. Tu lah. Saya tak tahu pun benda ni salah bang. Saya macam besok nak exam. Seorang lelaki kemudian berjaya menceroboh masuk ke tempat kejadian. Encik ni siapa pula? Saya merupakan ayah kepada Malakwa ni. Saya datang sebab nak bawa makanan kesukaran dia ni. Saya tak pernah ajar dia buat benda-benda macam ni. Saya pun tak tahu macam mana dia boleh terjebak dengan bahan ni. Tapi tadi dia cakap dia selalu nampak pakcik minum kopi. Cik percaya ke cakap budak-budak tak cukup umur ni? Tak, tapi memang itu yang dia cakap tadi. Kalau macam tu dia bukan anak saya lagi. Yakinlah bahawa setiap manusia yang diuji di dunia ini adalah bukti kasih sayang Allah terhadap hambanya. Hanya sabar dan berdoa, hikmahnya pasti akan tiba. Dengan itu, saya Jasin Rahman mewakili tim penerbitan 01999 ingin mengucapkan assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi di minggu depan. And cut. Lighter.